banget tentunya ketemu sama teman-teman yang banyak juga yang belum saya kenal. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebelum mulai, katanya tak kenal maka sayang-sayangan. Tak kenal maka tak sayang, sebelum itu saya memperkenalkan diri supaya makin sayang. Syailah makin sayang. Oke, teman-teman, perkenalkan, nama saya Erwin Saleh Adiputra Inandar. Namanya Erwin, nama KTP itu Erwin Saleh Adiputra Inandar. Jadi SIY itu memang benar nama saya. Solih Adiputra Inandar. Erwin-nya itu nama panggilan. Jadi SIY-nya benar gitu ya. Alhamdulillah saat ini diamanahi juga sebagai associate di Academy Trainer. Academy Trainer itu tempat belajar saya sejak 2015. Dulu saya belajar Academy Trainer itu yang sangat apa ya, seru banget lah, dari mulai WBT, TBNC sampai sekarang menjadi associate di Academy Trainer. Sampai jadi memulai karir di Academy Trainer itu sejak 2016 sampai akhirnya diamanahi sebagai leader associate selama 2 periode, lalu sekarang dan mungkin seterusnya gitu ya, jadi Academy Trainer, di Academy Trainer. Dan juga saya juga associate di Kubik Leadership dan juga Chiefman Consulting. Jadi saya aslinya itu trainer profesional gitu, hanya menariknya gitu ya, ini yang mungkin salah satu yang saya happy adalah saya tidak berdiri di salah satu di satu lembaga training aja. Ada beberapa lembaga training yang ini akan menjadi cerita seru banget nanti ketika saya share kepada teman-teman. Jadi saya sebelumnya saya pindah beberapa perusahaan di lembaga training, di perusahaan sebagai HR atau sebagai trainer development. Di training and development itu ada 4 perusahaan selama saya berkarir. Jadi saya mulai awalnya itu jadi sales Toyota, jualan mobil Toyota. Jadi ya senang jualan, tapi memang saya nggak happy dengan proses. Saya happy dengan ketemu orangnya, saya nggak happy dengan keluar untuk kayak nggak mendevelop orang gitu intinya. Jadi saya senang di HR, kenal sama semua orang, sama hampir semua karyawan, dan juga mendevelop mereka itu saya happy. Jadi saya mulai jadi trainer di Toyota, teman-teman sekalian. Setelah itu saya move ke Tien's Asia Pasifik, mungkin teman-teman pernah mendengar multi-level marketing Tien's. Jadi saya pegang Tien's Asia Pasifik untuk bisnis, training bisnisnya, trainer bisnis. Jadi di Tien's itulah saya alhamdulillah berhasil keliling Indonesia untuk training. Nah setelah itu baru saya di perusahaan asuransi, baru terakhir di Mulia Group pegang training and development. Dan di saat-saat itulah saya ambil banyak juga sertifikasi yang sampai saat ini juga masih ongoing, masih terus belajar. Yang terakhir itu adalah saya ambil sertifikasi di ESG Internasional yang alhamdulillah internasionalnya sih keren gitu ya. Tapi kalau teman-teman perlu tahu, ternyata trainer Indonesia atau sertifikasi Indonesia sebenarnya nggak kalah keren sama yang internasional, karena Indonesia itu juga banyak trainer-trainer, banyak orang-orang yang keren-keren, yang bagus-bagus. Justru malah belajar di Indonesia itu nggak kalah lah sama di luar. Hanya yang perlu di yang agak beda sebenarnya bukan delivery materinya, tapi audiensnya yang lebih menantang di Indonesia. Jadi kalau trainernya para widya suara misalnya gitu juga, itu udah mostly udah bagus, tinggal pesertanya yang masih perlu penyesuaian. So teman-teman, itu saya sekarang juga penulis, bisa dibilang sih ini bukan penulis tapi lebih kepada kontributor di buku Adaptive Learner ini. Jadi buku Adaptive Learner ini ada 38 ya kalau nggak salah. Pak Eri, benar ya? Saya perlu di make sure lagi. Ada 38. Iya, 38. 38 ya? Yes. 38 penulis, 38 story, dan salah satunya story saya di sini yang saya juga akan sharing kepada teman-teman di halaman 59. Fokus pada tujuan pembelajaran. So, menarik bagi saya untuk sharing kepada teman-teman karena mostly teman-teman di sini juga professional trainer internal di corporate dan juga
HR. Oke, saya mau langsung ngelihat reaksi dari teman-teman semua terkait dengan satu statement ini. Kita akan diskusi dari satu statement ini, teman-teman. Menurut teman-teman, sebagai orang yang mendelivery materi, sebagai orang yang mengundang corporate, mengundang trainer gitu datang ke perusahaannya, menurut teman-teman, lebih penting mana? Lebih penting memenuhi ekspektasi klien atau user daripada peserta? Lebih penting memenuhi ekspektasi user atau lebih penting peserta? Ini pilihannya cuma satu nih. Menurut teman-teman, apakah teman-teman setuju? Saya clear dulu, maaf, saya clear dulu. Lebih peserta. Penting memenuhi ekspektasi klien daripada peserta. Setuju atau tidak setuju? Kalau setuju, klik yes. Kalau tidak setuju, klik no. Silahkan. Lebih. Oke, chat dulu. Silahkan klik dulu, bukan di chat ya. Setuju atau tidak setuju, teman-teman lebih mementingkan ekspektasi klien daripada peserta. Untuk kelas in-house ya, ini untuk kelas in-house. 7 orang bilang setuju, 12 orang bilang tidak setuju. Oke, berbeda ini yang seru nih. Lanjut, 10 orang bilang setuju. Lebih penting ekspektasi klien dong daripada peserta, gitu. Kurang lebih. 8 orang bilang yes, 9 orang bilang yes, 14 bilang no. Oke. Sip. Ini hampir setengahnya nih ya. Yang bilang, ada juga yang di chat bilang setuju, yes. Bukan peserta loh, ini klien. Lebih penting klien daripada peserta. Klien itu maksudnya user, orang yang undang kita. Oke, saya mau dengar kata yang bilang setuju deh. Kak Sujana di Bakri, boleh di-unmute. Kak Sujana di Bakri. Yes. Pak Ewing, maaf videonya belum bisa saya tampilkan ya. Nggak apa-apa. Remo bilang setuju ya? Oke. Ya, kalau dari saya pilih setuju dari klien. Karena kenapa? Kalau ini in-house, biasanya kita sebagai klien, kita sudah membuat objektifnya. Bisa saja mungkin karyawan kurang merasa, oh ya, saya belum butuh-butuh banget ini, tapi corporate butuh banget karyawan mengerti ini, gitu. Oke. Okay. Terima kasih. Thank you, terima kasih. Satu lagi pendapat yang tidak setuju. Yang tidak setuju, Kak Safrina Dewi. Kak Dewi, silakan. Di-unmute. Tidak setuju. Klien, peserta lebih penting berarti kalau kata Kak Dewi gitu ya. Kak Dewi boleh di-unmute. Oh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi saya itu lebih ke peserta yang harus diperhatikan karena kan dalam suasana training itu dengan pesertanya ikut enjoy dan senang menerima materi juga mudah. Jadi dia pada saat mengaplikasikannya nanti di dunia apakah kantor atau apa dia lebih bisa ilmunya itu lebih bisa diaplikasikan gitu. Jadi peserta yang lebih harus dilihat antusiasnya belajar gitu. Biar materinya nyampe ke pesertanya. Terima kasih. Siap. Wah, oh, langsung dibilang setuju kata Kak Nufus. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya clear all dulu. Jawaban untuk yang ini memang tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tapi kalau dalam konteks kita sebagai trainer, sebagai konsultan yang diundang di corporate untuk memenuhi kebutuhan training di perusahaannya, maka yang paling penting adalah klien dan user, bukan peserta. Gitu ya. Sekali lagi ya. Jadi kalau dibilang jawaban ini yang benar atau salah, lebih penting ekspektasi klien atau user, yang lebih penting ekspektasi klien atau user, bukan peserta. Kenapa? Nah, mari kita diskusikan. Ini yang diskusi yang pertama ini memang agak-agak debatable gitu ya, yang bisa diperdebatkan.
kenapa sih Kak Ewing, Mas Ewing, klien lebih penting? Yang pertama, kalau misalnya kita sebagai as a consultant, gitu, repeat order kita itu bukan dari peserta, repeat order kita itu dari klien. Ini kalau ngomongin bahasa bisnisnya ya, jadi yang perlu kita penuhi adalah klien. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, betul banget. Tadi Mr. Sejadi bilang, ketika kita mau datang ke perusahaan, peserta itu bahkan kadang-kadang nggak mau kita datang. Iya nggak sih, teman-teman? Peserta itu nggak kepengen kita datang. Mereka itu mendingan kerja aja daripada training. Kalau trainingnya belajar, kalau trainingnya ada PR, itu lebih nggak mau lagi mereka. Betul nggak? Kalau misalnya kita as a karyawan gitu, training, kalau emang trainingnya makanannya enak, mungkin dicari itu. Dan dia bisa meninggalkan tugasnya, meninggalkan pekerjaannya, itu mungkin dia happy. Tapi ketika di ruang training, setelah itu dia ada tugas, ada exercise, setelah itu ada assignment, ada project yang harus dikerjain, mungkin mereka nggak kepengen banget. Maka, kalau projectnya itu nggak dikerjain, kalau misalnya peserta kita fokusnya kepada peserta, maunya happy-happy aja, sementara ketika kita selesai dari training, mereka yang dibilang, wah, trainingnya Ewing gimana? Ih, asli keren banget, bagus, seru, keren. Terus materinya gimana? Nah itu. Ntar saya udah dikasih kok slide-nya. Gitu. Yang dikasih slide-nya bukan tujuan pembelajarannya mungkin malah nggak dapet. So, yang paling penting di awal, teman-teman sekalian, bukan di awal, yang paling penting ketika kita datang in-house training, itu ekspektasi user. Ekspektasi klien itu yang harus dipenuhi. Karena apa? Yang paling tahu tentang kebutuhan audiens kita, yang paling tahu tentang kebutuhan perusahaannya, bukan si peserta. Peserta mungkin sudut pandangnya hanya dia di lingkup pekerjaannya dia. Justru malah kita diundang di perusahaan, kita diundang di perusahaannya mereka. Gitu. Ada gap yang harus diselesaikan. Misalnya gap komunikasi, gap services, atau gap pelayanan, gap sales-nya itu yang kurang, yang sepertinya, bukan sepertinya, kita diundang untuk menyelesaikan masalah itu. Maka, kalau kita tanya kepada peserta, gimana jualannya? Oh, bagus. Gimana jualannya? Oh, lagi susah, segala macam. Nah, sebenarnya mungkin bukan susah, bukan bagusnya, tapi ada sesuatu di balik layar itu yang peserta nggak cerita. Peserta nggak bisa melihat secara langsung, justru yang melihat adalah yang bisa melihat dari helikopter view, sehingga itulah mungkin kita diundang karena memang dibutuhkan. So, ketika melakukan training, analysis, ketika kita mau diundang sama klien, pastiin tujuan pembelajarannya apa, dan kita harus penuhi ekspektasi itu. Bukan ekspektasi peserta. Nanti ada caranya lagi untuk memenuhi ekspektasi peserta. So, teman-teman sekalian, lebih penting memenuhi ekspektasi klien, betul, daripada ekspektasi peserta. Sip ya? Kalau mau ada tanggapan, boleh. Silakan di-unmute untuk menanggapi statement yang pertama ini. Atau kalau mau recheck juga boleh. Oke, ini udah bilang setuju. Oke, kata Mas Gofur, tergantung konteksnya. Oke. Oke. Itu ya, teman-teman, statement yang pertama. Kalau, yes, thank you, sudah setuju. Kalau kita diundang untuk yang dipenuhi ekspektasi peserta, ginilah. Contohnya saya sama Mas Adi lah. Saya sama Mas Adi itu diundang untuk memenuhi kebutuhan training. Yang ada training-training yang dibutuhin sama perusahaan yang sekarang dipegang juga sama Mas Adi. Nah, kalau yang Mas Adi inginkan, di situ justru malah yang harus dipenuhinya dua. Perusahaan dipenuhi sama peserta dipenuhi. Karena perusahaan Mas Adi ini adalah perusahaan multilevel. Perusahaan multilevel itu saya nggak bisa langsung gini ya. Saya pernah ada di corporate, teman-teman sekalian. Kalau ketika kita ada di corporate, bagi trainer-trainer corporate nih, Bang Van tahu lah. Kita tinggal ngundang aja peserta, dan sebenarnya kita punya power yang sangat besar. Kalau kamu nggak datang, ya udah nilainya nggak ada. Kalau kamu nilainya kurang dari 8, misalnya di post-test atau di assignment dia kurang dari 8, kamu nggak akan dapat nilai, dan nanti KPI-nya, KPI trainingnya, learning and growth-nya tidak mencapai. Dan mungkin nanti bonusnya akan nggak sampai di bonus level A, misalnya gitu. Atau karirnya bisa mandek kalau kamu tidak memenuhi training ini. Ah, di corporate, kalau trainer corporate, kita punya power itu, teman-teman sekalian. Iya nggak sih? Nah, kalau udah diundang pesertanya lagi training, baru yang kita penuhi adalah ekspektasi mereka.
ekspektasi mereka nggak jauh dari trainingnya. Jangan sampai trainingnya yang membuat kita audiens tidur. Itu kemungkinan ekspektasi ketika ada di kelas peserta. Nah, salah satunya, banyak banget ekspektasi yang harus dipenuhi. Tapi balik lagi, ketika kita ada di corporate, tentunya teman-teman yang ada di perusahaan sekarang, kalau ngundang saya datang ke perusahaan, Mas Ewing, ayo training, terserah Mas Ewing, modulnya apa aja. Nggak bisa gitu dong. Pokoknya peserta happy lah, mereka kinerjanya naik lah. Nah, kinerja naik yang seperti apa? Kalau kayak begitu, akhirnya saya datang ke peserta, oke teman-teman sekalian, gimana caranya supaya kinerja naik? Yo, silahkan tulis, silahkan diskusikan. Itu akan beda banget ekspektasi yang diinginkan sama peserta sama yang nanti akan kita delivery. Ya, teman-teman? Clear? Kalau clear silahkan, kalau setuju dan juga clear silahkan kasih jempolnya.